Halo teman-teman semua. Oke, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya teman-teman. Jadi hari ini kami ingin berbagi pengalaman tentang mengoperasikan mesin yang kita rakit yang kedua kalinya nih. Mesin seharga 3,5 juta. Kalau teman-teman pengen tahu gimana keseruannya, gimana aktivitasnya, yuk kita ikutin videonya ya.
punya dua putaran nih. Nanti kita cepetin lagi ya. Tapi belum maksimal. Kokpit masih jalan di sini. Itu kokpit mana di dalam tuh? Mana? Oh di dalam ada. Oh. Ini berarti kita halangin sekarang. Oh iya. Oh tur, oh iya turunnya dari bawah ya. Paling nanti kalau misalnya mau kayak gini sortir, main sortir. Cepatan sih. Nanti juga. Sortir itu kenapa tadi nyala ya? Iya. Nyala? Iya ya, itu. Heeh, saya juga lihat sih. Tapi ini ada koko ini juga, koko fiber juga ya, malah lebih halus nih. Bagus. Mm-mm. Oh, ini bisa jadi yang grade A gitu nih, A. Ini harus beberapa kali masukin lagi ke sini, A. Masukin lagi sortir, masukin lagi gitu. Iya, kayaknya yang udah keluar dari sana ya, setelah sortir nanti, setelah sortiran. Nah, itu kayaknya masuk tuh. Di bawah sini nih. Nah, makanya kita pisahin. Kita belum coba ini, kita buat dudukan aja supaya nggak kesini debunya kan. Bisanya dia. Pada nyangsang di sini. Berarti kita minta kunci 12 buat. Oh buat bongkar buka tutup ya? Buka tutup kunci 12 sama. Kunci Inggris boleh. Aja mau nggak? Ya boleh yang kecil. Cuma ada di rumah tuh. Beli juga berapa sih palingnya? Bikin lo YouTube ini lo nampak. Nah ini adalah hasil dari mesin kita yang kedua nih, baru uji coba pertama nih. Ini koko fibernya mungkin nanti kita pasti akan ada evaluasi nih, misalnya kayak bikin dua kali mungkin ya, ayah dua kali serutan untuk masuk ke mesinnya ini. Nah ini masih ada kokopitnya nih. Oh ini masuk ya, bersih semua. Nah ini kalau ini bersih nih. Ini di ayak-ayak begini gue bersih tuh langsung ya. Tinggal di ayak-ayak lebih bersih nih yang keluar dari bawah, soalnya saringannya kecil itu. Berapa itu? Berapa mili itu ya? Asal aja kali itu ya. Kena masuk wasana. Ini bagus nih. Ini proses lagi kali ya. Disort, tapi kan ini masih ada nih yang bagus-bagus nih kayak gini nih. Dipisah-pisahin aja kali. Ini disapu aja nanti kali ya. Udahannya disapu gitu ya. Kecepatan mah lebih cepat ini daripada itu lah. Iya pasti benar. Hasilnya ketahuan.